sulla tua gloria di tua anima. Cioè, mai non so. Shiblai dalam dalam berfatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kanam ya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Af'alul muqarabati. Utawi iku nerangake tentang fiil-fiil sing duweni makna nuduhake cedhake kejadiane khabar. Kakana kada wa asa lakin nadar ghairu mudari inni haidaini khabar. Kakana iku kaya dene lafal kana ing dalem pengamalane rupane napa tanpa alisma badan sipun obat. Kakana iku kaya dene lafal kana ing dalem pengamalane yakni tanpa alisma badan sipun obat. Kada utawi lafal kada maknane meh-meh wae to hampir saja. Wa asa dan lafal asa podo semoga hampir saja meh-meh wae. Lakin nadar tetapi ne longko apa ghairu mudhari'i sakdiane fi'il mudhari' lihada ini ketwi iki kina lafal kada lan asa khobar hale jadi khobar apa khairu mudore kakana kada wa asa lafal kana lafal kada dan asa itu bisa beramal seperti pengamalannya kana yakni merafakan isim dan menasukkan khabarnya. Lakin nadar ghairu mudhari inni haidaini khabar. Akan tetapi bila khabarnya kada dan asa itu berupa selainnya fi'il mudhari lancar sekali. Jadi akeh-akeh khabari rupa fi'il mudhari dene ono sa'iyan mudhari itu jarang. Tetapi jarang sekali terlangka sekali apabila khobarnya kada dan asa itu berupa selain fi'il mudhari'. Hada utai ikilah lafal kada wa asa. Wa ya hada iku al-qismus tsani bagian yang kedua. Minal af'ali nyatani saya biro-biro fi'il an-nasikhati kan ngerusak terkait mubtada khabar wa utawi kismusani iku tada lafal kada wa akhwatuha lan sedulur-sedulure kada melalui bekakana kada wa asa. Kiai Musonef Mbah Ibnu Malik berbicara tentang bagian yang kedua daripada fi'il-fi'il yang merusak mubtada khabar atau af'alun nasihah wa huwa kada wa akhwatuha yaitu kada dan saudaranya. Nah yang pertama minggu ini ku fi'il fi'il yang pertama nopo kana dan akhwatnya. Ada tetap
Wa dzakara lanutur sapa al-musannif Ibnu Malik minha saking kismusani ahada asyara in suras apane fi'lan fi'ile wala hilafa dan tidak ada orang-orang perselisihan pendapat itu mawujud fi annaha ing dalam sak temene kismusani iku af'alun rupa biro-biro fi'il illa asa kecuali lafal asa fanatola mongko nukil ngutip nyalin sopa az-zahid tu syekh Zahid an-tha'lat saking syekh Tha'lat an-naha isak temani asa iku harpun rupa kalimah huruf waktu sibah nanti bangsa ake sopa Zahid aidan halimah li ila Ibnu Sarraj maling Ibnu Sarraj Syekh Ibnu Sarraj wasahihu rupane penukanane Zahid mau wasahihu betul wasahihu nek penukanane Zahid iku harfun wasahihu utai sing bener iku annaha sak temene lafal asa iku fi'lun kalimah fi'il bidalili ittisali ta'il fa'ili kelawan bukti iso ketemune tak fa'il wa akhwatiha lan sedusuduri tak fa'il biha kelawan asa nahu asaitu asaiti iso kau ucapno asaitu iso asaiti iso asaita wa asaituma wa asaitum wa asaitunna asaitu hampir saja sapa nusun asaiti menawa-menawa meh-mewe sapa sira wedok asaituma menawa-menawa meh-mewe sapa sira lanang loro wedok loro asaitu meh-mewe sapa sira lana akeh asaituna meh-mewe sapa sira wadon akeh wa dzakara al-musannif minha hadza athara fi'lan kemudian dari bagian yang kedua ini yakni af'al muqarrabah af'al muqarrabah ini oleh Mbah sinten iki Ibnu Malik diterangkan, beliau menerangkan 11 fi'il. Wala khilafa fi anna af'alu illa asa. Nah, ulama sepakat, tidak ada perselisihan, mana sepakat bahwasanya af'al muqarrabah niki kesemuanya berupa kalimah fi'il kecuali asa. Jadi kayak kada dan seterusnya kada karoba ausaka haro ilaula koin fi'il lafi neng nek asa ije khilaf fakana azed fi sa'lam ada harfun wa nusiba'i dan ila Ibnu Sarraj sebab sebagaimana yang dikutip oleh Imam Zahid beliau dari Imam Sa'lam Imam Zahid pun membangsakan dirinya kepada Ibnu Sarraj bahwasanya asa itu adalah kalimah fi'il tidak sepakat ya sudah insa ini asa sepakat kaya kada kaya haro ila lako jana tofiko sak terusi seake ono 10 berarti niku fi'il jadi seolah jiko siji asa ras sepakat wasai anha fi'lun lah yang benar asa ini tetap fi'il sahih bidalili ittisali ta'il fa'il wa akhwatiha biha dengan bukti kalimah asa itu bisa memasukkan tak fa'il dan saudara-saudaranya
Contoh asaitu asaiti asaitu ma asaitum asaituna tuti tuma tuntuna itu kan fa'il. Gitu nggih. Menunjukkan kamu saya fa'il semua. Lho, ana kalimat kok iso kemasukan dhamir isim dhamir muhatab tak fa'il yang tadi iki. Nah, berarti itu bukti nafiin. Wa hadhil af'alu utaikilaf piro-piro fi'il sing akeh ana 11 mau. Jadi turut disebutake dening Mbah Musahib kada asa iku tu sapa? Diarani apa hadhil af'al af'alan qurba. Iku fi'il sing nuduhake meh terjadinya khabar. Khabar artinya sesuatu yang hampir terjadi. Walaisat lan ora ono apa hadir af'al kullu hayo sekabari hadir af'al ikunil korobah walaisat hali ora ono apa hadir af'al kullu hayo sekabari hadir af'al ikunil korobah karena nudhaki meh-meh terjadinya sesuatu toko bari bari iya akan tetapi utawi hadir af'al iku ana salasati aksami ana telung bagian ahaduha utawi salah siji ni salah satu aksami iku ma fi'il fi'il dalam kanuduake apa ma alam korbati mare makna parek go cedak to meh meh ngetos ya bisa meh ya hampir meh mangan berarti hampir saja mangan rasume meneh meh rabi nah, berarti sedulur meneh rabi meh 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 apa sawang meh terus meh layak mah meh 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 tok wa ya utai madar la alam qurba iku kada lafal kada wa qaraba lafal qaraba wa ausaka lafal ausaka makne padha meh kabeh kada ya meh qaraba ya meh ausaka ya meh kan sampai paham basa meh ya ya masalah wong kota ada juga masih pun wajah ya akeh wajah di sana bagaimanapun kita akui paling kota ya. Wasani utawi sing nomor pindu bagian kedua iku mafi'il dalam kanuduhake apa ala roja'i ing atase harapan pengharapan wa ya tema dana ala roja iku asa lafal asa wa haro lafal haro wa ikhlau lako lafal ikhlau lako maknanya asa haro ikhlau lako podo semoga saja mugo-mugo baik wa salisu tawi bagian yang ketiga iku ma fi'il dalam kanu doa keopoma alal insya ingatasi kedadiannya perkara terjadinya sesuatu wa ya utai madal alal insya iku ja'ala lafal ja'ala wa taufiqo lafal taufiqo wa akhada lafal akhada wa aniqo lafal aniqo wa ansya'a lafal ansya'a maknanya podo kabeh dadi uto mulai mulai dadi dadi niki sewelas itu coba sing mukorbah telu kada karoba ausaka sing roja telu asa aro ilamakan nem
sing insya papat ca'ala taufiqo akhoda aliko limo dike insya'a angsa'a pas sholas gitu ya pas maka kiai musyaih menerangkan 11 fatas miyadua mengkotai ngarani hadil aham bi'af'al mukorobati klan fi'il-fi'il sinudaki makna meh iku mimba bitas miyatil kun termasuk kategori bab ngarani wabi pekoro bismil bakti kelawan aran sebagiannya. Jadi ada tasmiyatul kun bismil bakti sing berbuat siji sing kenal kabeh nah anu to ki ora berbuat menapa putih aja ngono mesake koncone nek iso ki wa hadhil af'al tusamma af'al qurbah nah fi'il qada asa dan teman-temannya ini dinamakan af'al qurbah yakni fi'il yang menunjukkan makna hampir makna meh hampir terjadinya khabar hampir terjadinya sesuatu walisat kulluhal qurbah padahal kita tahu bahwa semuanya fi'il kesemuanya fi'il yang ada 11 ini tidak semuanya menunjukkan hampir benar ya lorano duno kabeh hampir kok disebut hampir kabeh 11 lorano duno mukoroba kok disebut mukoroba lho wong kae mati ya ora kabeh tapi kok dipukul rata ngono lha iki repot biasane hukum alam wong botaman iki ya ora karuan ngono kuwi wong meh wong kali gawe ora karuan ngono kuwi lho kok kabeh kena kabeh terus muni kali gawe itu kan jur ciut mentale ah satu wong kali gawe ini kan isin rasane kan isin lere bate kan ngono kuwi to Wah, macam mana orang percaya kali kali marah itu je. Lepas dari orang menunggu kabe, repot ada yes ini tu. Ini kumalah. Balik ia arah sama satu aksamen akan tetapi fiil fiil 11 ini ada 3 bagian, ya. Tidak semua mukoroba. Ada macam arah mukoroba. Satu fi'il-fi'il ini disebut fi'il mukarrabah. Ya, memang fi'il mukarrabah. Fi'il yang menunjukkan makna hampir. Dan itu jumlahnya rakem. Waya kada karoba ausyaka. Bom telu yaitu kada karoba ausyaka. Maknanya hampir. Wasani madala ala roja. Bagian yang kedua yaitu fi'il yang menunjukkan makna harapan. Rupane telu iku asa haro ilalako semoga barangkali siapa tahu gitu nggih kan harapan kabeh niku wa sanisu madara lan insya dan yang ketiga adalah fi'il yang menunjukkan arti terjadinya suatu malah ana papat ja'ala taufiqo akhoda aliko ansha'a maknanya menjadi atau mulai dan saya ini fatas miyati abi af'al mukorba membabi tasmiyatil kulli bismil ba'di kemudian fi'il-fi'il 11 ini yang bagiannya ada 3 nuduno mukorba nuduno rojak nuduno insya namun dikatakan mukorba niku termasuk teori-teori menamai semua sesuatu dengan sebagiannya sesuatu. Oh ya. Orang ngono kabeh ning keceluk ngono kabeh. Orang ngono kabeh ning kena kabeh, ngono ya, cara awake dhewe. Ora mangan nangkone kena
buluti, nah itu afal mukorba. Wa kulluha utami sekabane hadir afal ale mukorba ini iku tadkhulu bisa mlebu apa kulluha alal mubtada'i maring terkait mubtada wa khabari lan khabar fatar fa'u moko krafake apa kulluha yakni hadir afal al mubtada'a ing mubtada' hadir afal sinalut sewelasmu isman hale dadi isime laha kedue hadhil afal wayang kunu lan ana apa khabaru khabari mubtada iku khabaran khabar laha kedue hadhil afal fi maudhi'in nasbin ing dalem mahal nasab berposisikan nasab wa hadza utami iki kilah tarfa'ul mubtada' isman laha wa yakunu khabaru khabaran laha fi maudhi'in nasbin wa hadza iku an muradu pengertian sing dikarepati bikoni kelawan dawuhipun Mbah Ibnu Malik kakana kada wa asa rupane dawuh kakana kada wa asa kakana iku bisa ngamal kaya dene lafal kana kada utai lafal kada wa asa lan lafal asa. Lakinilah khabar tetapi ne utai khabar fi hadal babi ing dalam ikilah bab ikul layakun ora ana apa khabar iku illa mudhari'in iku kecuali fi'il mudhari' nahu kada zaitun yakun kada ono sopo zaitun kok kada kok ono salah kada meh wai sopo zaitun zait iku yakumu ngaduk sopo zait wa asa lan meh wai sopo zaitun zait iku ayyakuma yento ngadet sopo zed oh. Wa kulluha tadkhulu alal mubtada wal khabar kemudian af'al mukharabah tadi yesing akeh ana sawal sawalas iku kuwabeh iso mlebu ning nggon mubtada khabar dirusak mubtada khabar fatarfa'ul mubtada isman laha wa yakunu khabaru khabar la fi maudhi'in nasbin setelah masuk ninggon mubtada khabar maka lafal kada sa'ahwatnya lafal mukorobah ini berpengaruh untuk merafakkan bertingkah berpola merafakkan mubtada dengan menjadikan isimnya sing mau mubtada sing ngrafakno ngambil makna itu tidak setelah kemasukan ini wis saiki sing ngrafake aku wis ra mandiri meneh nek mau yo mandiri dan khabarnya mubtada didadekno khabare napa khabare afal muqarrabah dengan status mahal nasab. Wa hadha huwa al-murad bi qolika kana kada wa asa. Pengertian bahwasanya kada asa dan seterusnya itu masuk mubtada khabar kemudian merafakkan mubtada menjadi isimnya menasabkan khabar menjadi khabarnya itulah pengertian daripada dawuh kana kada wa asa.
Lakinil khabaru fi hadzal bab la yaqulu illa mudhari'an. Namun yang perlu diingat, di dalam khabarnya af'al muqarrabah itu tiada lain kecuali berupa fi'il mudhari'. Jadi af'al muqarrabah yo iso ngam iso apa mlebu dengan mubtada khabar. Tapi niku khabar sing khabar jumlah fi'liyah. Betul? Berupa mudhari kan ngaten ya. Oh, contohnya kada zaitun yakum. Nah niki kada af'al muqarrabah zaitun yakum jumlah mubtada khabar. Zaitun dirafakno kada dadi isime, yakumu dirafakno khabar dadi kada dadi khabar. Ning yakumu niku fi'ilmu mudhari. La yakunu illa mudhari'an. Wa asa zaitun ayyakuma, ayyakuma niki contohnya juga mudhari. Wa nadara lan apa maji'uhu tekane khabar isman. Hale rupa isim ba'da asa ing dalem sakuse lafal asa. Wa qadara lafal qadar. Dan sedikit apabila ada khobar yang jatuh setelah lafal qadar dan asa. Maknanya no khobar, khobar asa kal qadar tok rupa kalimah i isim. Iku sidik. Sidik mlo ora ora dianggep mlo illa mudhari'an. Contohnya kakolihi sair biasanya sidik itu mesti contohnya sair. Aksar tafil adli muni handa ima la tuksiran inni asai tuso ima. Aksar ta terus-terusan sopo siro tengah kehake alias terus-menerus fil adli indalem maidu ngici ngino gadi mulihan halin tetapi daiman atur halin langgan latuk siro ojo ngekeng kehake temen siro ingici ingsun ini sakramne ingsun asaitu mengharap-ngharap sapa ingsun to boleh jadi to menono ingsun iku soiman wong sing menang to wong sing poso iki wong saire wong nelongso rono rene di bulan-bulanan nasibe ya nasib pun nasibmu saling bulan-bulanan. Kusulah krono, kusulah krono. Wes saking lo mesin. Ya bahir misalnya saking lo mesti kusulah ki kang tuasi, kusulah ki kang sabai, kang sain keroyok. Mereka tua diri dan nanti keroyok kalah. Akhirnya aksar tafil anti murihan daim. Kue-kue kok terus-terusan kok anjir nih majlis kok sengki kusulah-kusulah kan kok aku ngimpin. La tuksiran inni asaitu suhaiman. Wes coba terus-terus ngalah aku serang kuat. Tak menang wae tetap poso wae. Nah iki mahanu sahid contohnya asaitu suhaiman. Yang contoh khobare asa asaitu ini rupa kalimah isim suhaiman kan isim gitu nge sidik ono tapi si sidik sehingga ketep bi ilmu dore. Waqaluhu lajawi syair fa'ubtu ila fahmin wa makintu a'iban wa kamis liha farak tuhawa ya tasfiru fa'ubtu mokobari sopain sun ila fahmin mare kebilah faham wa makintu lan ora ana ora parek sapa ingsun ora meh-meh sapa ingsun iku aiban wong sing bani wa kam misliha utai pirang-pirang misliha wa kam misliha utai pirang-pirang padane paham faratuha misai sapa ingsun ha ing kam misliha
wa yahali utawi kamis ya iku tasfiru sumo orang penduduk ini fa'abtu ila fahmi wa makitu na'iba. Aduh, ya wis aku tak bali ning kainatan. Meh 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 aku megah bali ning kainatan. Fahmi qabila fahmi ana nanti ya wis kainatan. Itu nama desa. Fa'abtu ila fahmi. Aku bali ning kainatan. Wa makitu na'iba. Hampir saja aku ora bali. Wakat mistia farak Tuhan waya tasfiru. Banyak sekali nasib desa yang seperti kainatan yang aku tinggalkan kemudian menjadi sepi nyenyak. Nah contohnya kitu aibah ini gitu ya. Kitu ini aku suka kada gitu ya. Kada. Terus tak itu ini aku faile alias apa isime aibah robar. Nah aibah ini aku rupa kalimah isi ono ning sidi gitu ya. Khobare kada rupa kalimah isi wa ana utaiki nadara maju isman bata asa wa kada wa yahada wa ana utaiki nadara maju tekesi anani isim langkani isim sing dadi khobare asalan kada wa yahada iku muradun musannifi. Pengertian sing dingarepake Mbah Musonef bikoli kladai Musonef lakin nadar rupanya lafal lakin nadar ila akhiri sampai akhiri lakin fikol hitabini indanem dawe Mbah Musonef khairu mudhari'in rupanya lafal khairu mudhari'in iham utaini belake simpang siur. Simpang siur, orang jelas. Kinggul nek ngono nek ngene. Fa innahu mongko sak temene kelakuan itu yang khulu mlebu tahtahu ana ing isore dawuh ghairu mudhari'in apa al ismu kalimah isim wa dharfu lan kalimah dharf wal jarru lan jar wal majruru lan majrur wal jumlah tu ismiah lan jumlah karupo kalimah isim awali wal jumlah tu fi'liyah lan jumlah kalimah karupo kalimah fi'il awali bi ghairi mudhari' kang ora rupo fi'il mudhari' wa da wa muradul musannaf bi qali lakin nadar ila akhirihi. Nah pengertian bahwasanya khobarnya kada dan asa niku hanya berupa fi'il mudhari', itulah yang dimaksud dengan bait syair lakin nadar satrusi mau lakin fi qali ghairu mudhari'in iha. Namun kata-kata bait Ibnu Malik tentang ghairu mudhari' ini menimbulkan kesimpangsiuran. Kan jadi khobare kana khobare kada asa niku hanya fi'il mudhari'. Iki masih simpang siur. Iya. Sebabnya bahwa fa'inna yadkhulu tatau al-ismu wa dharfu wa jarru wa majrur wa jumlah ismiyah wa jumlah fi'iyah bi'ir mudhari'. Sebab pada kenyataannya praktek di lapangan ya, praktek di dalam kosakata Arab niku khabare kadar dan asa ana serupa kalimah isim. Bahkan ada serupa dzaraf jar majrur. Bahkan ada jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah sing ora rupa mudhari'. Iki misale kada zaidun koma misale. Ya ono. Berarti masih iha. Kesimpang si yura. Nah, makna kuno iham aweh cipto aweh ini pun kaya cipto apa? Cipto rasa paham dia ini aweh cipto rajenas rajenas aweh ini lebih paham simpang
Jur bosone wong engkek ora cetok. Wong ora cetok. Walam yang durlan orang loko pomaju hadi tekane iki kira ismu wa dharfu wal jar majrur jumlah ismiyah jumlah fi'liyah bi ghairi mudhari' kulluha yusukabi hadi khabaran hali dadi khabar an asa sang lafal asa wa kada lan lafal kada balik lani balik utawi kalimah nadaro kalau kau paladi iku maji ul khobar tekani khobar isman halirupo isi walam yang dur maji uhadi kuliah khobaran an asa wad dan tidak jarang isim dorof jan majur dan seterusnya itu menjadi khobar yang kada asa mulai mereka ini penguat bahwasanya dawu koe rumudhari ini ku i iha bayilani nadaro majil khobar isman akan tapi yang langka niku hanya khobar berupa isim dok jadi ono jer majil jumlah ismiah jumlah ya koe rumudhari ku wane hanya isim dok maka ije iha wa mahadi yono pun utai kira isim falam yusma mokoratin krumu opo maji uha tekan yani khobar halik dati khobar an hadehni saking ikikilah kada dan asa sedangkan isim niku hampir tidak didengar menjadi khobarnya kada dan asa berarti yo ojo bong sakriyani fi'ilmu ojo kecuali fi'ilmu dek dawe lho ya ake ake kapin wa qawluhu biduni an ba'da asa najrun wa qadal amru fihi ukisa baik, ini satu sudah lima kurang telung puluh lima ada lingkungan mana ya kurang kurang telung puluh lima itu dari telung puluh lima lagi mulut gitu orang ya wa qawluhu utai anani khobar biduni an khobari kada karasa mungkin lengkap wa qawluhu utai anani khobari asa nonton ya biduni an wa qawluhu utai anani khobari asa biduni an kelawan tanpa dibaring an masdariah ba'da asa kalitab in dalam sa'usi lafal asa iku najrun longko dite wakada kali utari lafal kada al-amru utai perkorone kada al-amru utai perkorofi in dalam kada iku ukisah dimalik opo amrul kada saking amru asa dingin yang mana nih wa qawluhu biduni an ba'da asa najrun wis keberadaan khobare asa niku langka sekali apabila tidak dibaringi an khobare namun kebanyakan fi'il mudhari kan apa to nggih nah saiki fi'il mudhari sing dadi khobare asa niku akeh-akeh dibaringi an masdariyah. Nah, mula engko contohnya misalnya Zaidun ka napa asa Zaidun ayyakuma ngono ya kakek jarang sekali fi'il mudhari yang jadi khobarnya asa tanpa dibarengi an masdariyah sing akeh dibarengi an masdariyah wa qadar amru fi ukisa sedangkan untuk kada ini kebalikannya berarti kada khobare sing rupa fi'il mudhari atau fi'il mudhari yang jadi khobarnya kada niku kebanyakan ora dibarengi asa bahwa ini fi'il mudhari yang jadi khobarnya
kada niku kebanyakan tidak dimasuki asar. Nek fi'il mudhari' yang jadi khobarnya, salah ya. Fi'il mudhari' yang menjadi khobarnya asar ben runtut itu kebanyakan kemasukan an. Neng fi'il mudhari' yang jadi khobarnya kada niku kebanyakan tidak kemasukan an. Niki bertolak belakang. Nggih, khobari kada karo asar. Ai iktiranu khobari asa artinya utai barengi khobari lafal asa bi'an kelawan lafal an iku kathirun wakeh tenanan watajri tuhali utai nyepe'ake khobari asa min an say lafal an masdariyahi iku kolinun sidik tenanan. Aiktiranu khobari asar ini baik ini bi'an kasirun artinya khobarnya asar niku kebanyakan dibarengi an masdariyah wa tajriduhu min an qalilun sedangkan sedikit sekali khobarnya asar kok tidak dibarengi an. Wala utaiki iku iktiron khobari asa bi'an kasir iku madhabu sibawek madhabi imam sibawek aliran pemikirannya sibawek wa madhabu jumhuril bisriin lan madhabi ulama kalibri basroh ana rusak temen kelakuan iku layak tajar rodu ora sepi opo khobari wa khobari asa min an sake an masdariyah illa fi syi'ri kecuali di dalam syair wa hadha madhhabu sibawaih pengertian daripada khobarnya asa niku banyakan kebanyakan dibaringi an dan sedikit sekali minim sekali ya ketika tidak dibaringi an niku adalah pemikirannya Imam Sibawaih dan ulama-ulama Basrah yang punya kredibilitas tinggi. Betul. Kredibilitas. Annahu la yatajarradu khabar wa min an ila fisri. Kesimpulannya khabare an khabare asa itu tidak bisa disepikan atau tidak bisa lepas daripada an. Khobare asa mesti ana ane kecuali di dalam syair. Nah syair kayaan rapopo. Supaya syair mau nyanyian. Walam yarik lan ora tumeka apa khobaru asa fil Qur'ani ing dalam Qur'an. Illa muktarana kecuali dibarengi bi'an kelan lafalan masdariyah. Lam yat lam yarik fil Qur'an illa muqtaranan bi'an. Nah, kalau di dalam Qur'an bisa kita survei bahwasanya khobarnya asa fi'il mudhari' yang menjadi khobarnya asa itu pasti kemasukan Qur'an itu mesti bisa dipastikan la yarik fil Qur'ani illa muqtaran bi'an. Tidak ada di dalam Qur'an yang apa khobarnya asa kecuali kebarengan an. Qala ta'ala bukti ne Gusti Allah ngendika ora kabeh kabeh disebutno ana amot. Cukup dua ayat di sini. Satu ayat Al-Maidah surah Al-Maidah ayat 52. Fa asallahu ayat dia bil fasli fa'asa muka-muka wai sopa Allah Gusti Allah iku ayat dia paring sopa Allah bil fathi ing kemenangan. Mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya, kemenangan kepada kita umat Islam, kemenangan kepada kita orang-orang Islam berusaha untuk perilaku ngaji sing apik niki.
fasabbaru ayat yabil fatri. Nah, niki asa ingat akan korbama. Contoh nek ning Quran khobare rubu fil mudhari kemasukan an. Isime Allah ya khobare ya kemasukan an. Wa qala azza wa jalla asa rabbukum ayyarhamakum. Surah Al-Isra ayat 8. Asa muga-muga wae sapa rabbukum pangeran ira kabeh iku ayyarhamakum. Yen to pelasi sapa rabbukum ing sira kabeh. Mudah-mudahan Tuhan melimpahkan rahmat kepada. Nah niki asa isime rabbukum khabari ya hama. Ya. Fil mudhari kemasukan an ayyar hama. Jadi ida fa'tum ayyar hamakum. Wa min urutihi biduni an. Abot jangan itu urang seberapa kata saya tidak kepertolongan. Semoga mungkin manfaat para al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.